Saya telah memilih untuk meneruskan acara Menemu Bual. Orang yang di peringkat, ingat, bukan saja B40, tetapi di peringkat penjaja dan peniaga kecil betul. Dan untuk mendengar sendiri dari bunyi yang hebat dan gagah perkasa di atas dengan yang peringkat di bawah yang cari nafkah harian mereka. Itu saya akan menemubual dua yang saya pilih dari Taman Medan dan juga dari Gombak. Di yang pertama, Saudara Syahrul Alif yang jual apam balik di Taman Medan. Jadi, terima kasih Syahrul sudi bersama. Jadi sekarang ni dah mula buka. Jadi, ya. Bagaimana pengalaman Syahrul yang boleh start apam balik ni? Saya mula dah 2 tahun dah. Sebelum ni habis belajar, dekat politik ni, jadi rider Foodpanda, ada modal, buka API, sekarang ni apam balik. Dia apam balik ni pengkan tu. Okey. Dan maknanya sambutan adalah boleh lah cari makan. Ada, alhamdulillah. Ha. Biasanya buat wedding lah, untuk wedding, majlis raya. Jadi tahun ni semua cancel. Oh. Dia kalau setakat COVID-19 ni dengan beberapa bulan yang lalu tidak ada perniagaan, apa bentuk yang bantuan yang Syahrul terima? Syahrul terima? Tak ada. Tak ada bantuan apa pun. Ini tahun ni untuk COVID ni ada lah bantuan. Bantuan yang apa, 800 tu. Maknanya ada ya, mengikut rangsangan ekonomi ni diterimalah bantuan RM800. Terima. Menteri Besar Selangor bagi tahu untuk penjaja ada peruntukan. Ada. Ada daripada Selangor. Selangor ada. Okey. Jadi maknanya sekarang dah boleh mula perniagaan tu. Saya kena pergi beli rasa tengok dulu lah. Jadi Syahrul buat seorang je. Saya seorang. Seorang. Dia waktu laris ni pukul berapa? Dia dalam petang, dia seorang balik kerja, balik sekolah, budak balik sekolah. Kalau ada nak, Syahrul nak bagi cadangan, kalaulah bapaknya untuk kerajaan ke, kerajaan negeri ke, apakah yang patut dilakukan, tempat pun takkan dengan payung gitu, kalau ada sebagainya, ada hal-hal yang nak dikebukakan. Kalau untuk buat masa sekarang ni, COVID ni tak ada apa cadangan lah, sebab dia ramai sangat dah terdesak ni cari duit kan. Tapi untuk masa akan datang, selari kan, maknanya untuk peniaga tu, mana yang betul nak peniaga bagi tapak. Macam dekat sini ada masalah tu semua, bila ada tapak, orang yang tak meniaga ada nama dalam. Dia sewa dengan atas orang. Jadi peniaga yang sepatutnya meniaga ni, dia rasa lah, jadi tak ada tempat nak meniaga. Terpaksa lah, macam saya pun kadang rainbow dia tak apa, mana dia okay. Jadi cowboy dah. Ya, yeah, point tu betul. Maknanya pertama kena sedia tapak. Tapi tapak tu janganlah orang lain sewa, kemudian dia sewakan kepada peniaga yang lain. Jadi banyak tempat berlaku dia kendali oleh mali perbandaran. Jadi kita kena pasti benda ni di awasi lah. Yang keduanya, saya ingat yang ditekankan tadi ialah soal tapak perniagaan yang agak munasabah lah ya. Jadi nampak adalah tempat yang boleh orang berniaga dan sebagainya. Okey, lain daripada tapak, modal sikit. Modal. Biasalah modal. Nak bilang modal juga. Tapi macam sekarang ni pun tekun ke ataupun hijrah, ada betul-betul pinjaman begitu? Tak ada. Sebab abang balik ni modal sendiri je. Saya tak berani lah nak pinjam, takut lah. Takut nak bayar balik tu kan. Baik. Terima kasih. Dan kena ingat tu, saya kena pergi beli ni ya. Boleh cuba. Nah. Insya-Allah. Dia tak ada special punya apa, dia memang standard rasa dia. Dia mesti kacang.
Dia biasa standard apam balik saya ni dia nestem. Tapi baru ni saya tambah kacang lah. Oh, kacang spray di atas kacang. Itu nampak, selalu nampak sihat saya. Terima kasih. Saya sendiri tak makan. Okay, salam keluarga. Okay, insyaAllah. InsyaAllah kita sampai. Terima kasih. Okay. Baik, saya sambung sesi ini untuk menubual saudara Khalid Arsyad yang berumur 70 tahun, peniaga mainan kanak-kanak di Simpang 3 Gombak, dan dia telah berniaga agak lama, terjejas setelah beberapa bulan dengan COVID-19. Menantunya saya dengar, pemandu bas persiaran pun tak boleh hidup meniaga selama ataupun memandu dan hilang pendapatan selama 3 bulan. Jadi saya tanya Ya Khalid, sekarang bagaimana? Ya. Tak tahu apa saya nak buat sekarang. Duduk rumah ya. Nak meniaga pun tak boleh kan. Saya meniaga di Pasar Terayang. Ya. Pasar baru tu, tapi tak maju lagi lah. Oh, pasal apa? Tapak yang baru kan? Tapak yang baru, pasal baru lah. Ini saya yang baru. Ya. Jadi dengan masa COVID ni berarti dia tak ada cadangan umum nak buka belum lagi ya? Dia nak buka, dah buka lah. Tapi memang tak boleh menjaga, tak ada orang menjaga lagi kan? Oh. Jadi ke setakat ini maknanya yang menantu yang bawa bas pun tak boleh buat apa juga. Tak boleh buat apa juga. Ya. Jadi Cik Khalid, setakat ini daripada bantuan kerajaan diumumkan dah dapat lah. Tak ada juga. Lesson tak ada, apa tak ada. Pasal tu baru kan. Jadi tak dapat. Bantuan tu tak dapat lah. Tak, tapi ada kerajaan bagi yang RM800. Kemudian yang untuk penjaja. Oh, untuk penjaja tu semua saya tak dapat. Cuma dapat yang apa je lah, yang apa nama tu, bantuan nasional tu kan. Oh, ya. Mentu boleh kita kena semak tu. Ya, pasal kategori penjaja tu apa dia kena, pasal memang penjaja pun di Pasar Selayang pun kan? Ha, baik. Pasar Selayang. Jadi maknanya dalam 3 bulan ni hidup macam mana? Macam tu lah, duduk aja, apa yang ada makan. Macam menantu Cik Khalid tu ada rencana pasal bas persiaran tak berjalan lagi bukan? Tak berjalan lagi, tak tahu dia ada bantuan ke tak ada bantuan, saya pun tak pasti ya. Apa yang boleh Cik Khalid cadang? Tak tahu apa saya nak cadangkan. Dah kalau umpamanya untuk ringankan beban hidup. Yalah. Tak ada bantuan lah, sikit pun jadi kan. Kalau ada lah. Tapi ada lah bantuan, kadang macam ni makanan apa ni, beras, ada orang hantar tak? Ada juga, ada dia hantar. Ini apa kan, yang bantuan-bantuan yang apa ni lah, yang masa KP tu lagi kan. Ya. Ya, tu ada lah, ada 3 kali lah saya dapat. Baik, ni apa? Jadi kalau sekarang ni kalau dah Pasar Baru Selayang tu dah dibuka. Masalahnya pelanggan kurang ke ataupun masalah orang? Pelanggannya pun kurang. Orang maklumlah kita jual bahan budak-budak kan. Dia orang tak bawa keluar budak-budak ke pasar. Itu yang masalah dia. Jadi masalah tempat ke atau masalah bagaimana ya? Masalah tempat pun masalah juga. Ada masalah juga pasal tempat. Tempat dia macam sempit, tak tersusun kan. Tapi Cik Khalid dah meniaga dah 30 tahun. Bukan di situ. Dulu di situ juga, tapi dulu pasal lama. Pasal lama tu memang boleh lah, dia tepi jalan kan. Sekarang ni dia buka pasar baru tu. Bila buka pasar baru tu, dia bagilah kita tempat. Jadi tempat tu tak sesuai lagi lah. Baru dalam 6 bulan lebih kurang macam tu lah. Oh, dia ambil masa lah sekut nak tarik pelanggan ni kan.
ataupun bertingkatkan. Ya, ya. Itu baik, Cik Khalid. Saya cuba betul-betul nak ambil kesempatan nak apa? Nak dengar sendiri di bawah ni, sebab selalu kita dengar di atas-atas saja. Ya, betul. Yang Bapak Mim Muhammad, Datuk-Datuk, Tan Sri, Tan Sri, dia bagi pandangan. Kadang-kadang tak sama orang di bawah ni. Cakap Cik Khalid, banyak lagi masalahnya. Niaga pun susah, pendapatan tak ada. Ada, betul. Terima kasih. Anak berapa orang, Cik Khalid? Saya anak seorang aja, tapi dah sendirian dah. Anak saya bantu orang. Jadi rumah sekarang dengan siapa? Saya duduk dengan anak saya lah, rumah tu. Rumah tu rumah saya, tapi saya duduk dengan anak lah. Alhamdulillah. Kita salam semua lah, nah. Terima kasih ini sekali lagi, Cik Khalid, nah. Ya, terima kasih, Abang. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.